Qala musallim rahimahullahu ta'ala La tuzhiranna fadilatan kaitu takut La tubrizanna liyun kiruka raza'ila Janganlah engkau tampakan La tuzhiranna Janganlah engkau menampakkan fadilatan akan keutamaan Kaitu takut Supaya engkau diyakini keutamaan itu Jadi, jangan kita suka-suka tampak-tampakan keutamaan kita, supaya kita diyakini sama orang-orang yang punya keutamaan. Jangan suka begitu, jangan suka ditampak-tampakan. Ya. Biasa-biasa aja Jangan diunjuk-unjukin Keutamaan kita Apa aja keutamaan apa Keutamaan keturunan kita Keutamaan keilmuan kita Kehebatan kita, macam-macam Jangan ditampakin la tu berizanna liun kiruka radaila lan jangan engkau jangan kau tampakkan hal-hal yang hina supaya mereka mengingkari engkau jangan jangan juga kita wah kita tampakin kehinaan-kehinaan kita supaya orang menghina kita kita pengen jadi orang yang merasakan sabarnya ulama dulu mau dihina sama orang lalu kita tampakkan kehinaan kita supaya orang mengingkari kita. Jangan juga begitu. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja sembahyang, puasa, zikir, taat sama Allah, jauhin maksiat, itu aja. Ketika kita dihina sama orang, sabar. Dicela sama orang, sabar. Direndahkan sama orang, sabar. Dikecilin sama orang, sabar, cemokan sama orang, sabar. Ya, yeah. tapi jangan menghinakan diri supaya orang mengingkari kita. Jangan menampakkan kehinaan kita supaya orang ingkari kita. Jangan begitu begitu nggak boleh. Ya. Yeah. Ya, jadi la tuzhiranna fadilatan kaitu taqad la tubrizanna liyun kiruka raza'ila. Jangan engkau menampakkan keutamaan supaya engkau di yakini keutamaan itu, jangan kau tampakkan. Ya, hal-hal yang hina supaya mereka mengingkari engkau. Jangan juga begitu. Ailatuzahir la tuzahir. Si jangan kau tampakkan kepada manusia akan ketaatan kau litu taqoda supaya engkau diyakini annaka engkau fadilun orang yang utama bika ta'ati dengan banyak ta'at jangan kita tampakkan biasa-biasa <tuh> aja Amal izharul lil adapun menampakkan bagi kudwah. <tuh> ya. Yeah dua ikutan suri tauladan ya kedua jadi kita tampakkan kedua yaitu melakukan suatu perintah Allah perintah Rasulullah perintah syariat kita menampakkan itu kita menampakkan sunnah-sunnah Nabi ya. kita tampakkan bukan untuk sombong-sombong bukan untuk kedua. Ya. Yeah. Wa targhib nasi dan untuk ya yeah, menggemarkan manusia fil khairi dan mengebaikan. Nah, kalau itu fahuwa abdulu itu lebih abdul min daripada merahasiakan. Apalagi di zaman ini kedua udah jarang contoh seorang pemimpin udah jarang sekarang. Jadi kita tampakkan supaya menjadi kudua. Kita tampakkan supaya ya. orang gemar sama kebaikan. Nah, itu boleh. In lam yakun fi i jika tidak ada padanya aib aib ria. Ya. Jika enggak ada ria, jadi jangan sampai ada ria di situ. Boleh silakan kalau begitu. Wahwa dia ada dua bagi. Ahaduhuma satu dari yang dua izharu nafsil amali menampakkan diri amal. Ya. Menampakkan diri amal. Kita tampakkan diri amal itu apa umpama? Salat, ya, zikir, puasa dan sebagainya. wa ala man yuzhirul amala wazifatani dan atas orang yang menampakkan amal ada dua tugas eh da umma satu dari yang dua ayuzhirau haitsu ya'lamu annahu yaqtadi bihi aw yazunna dzalika farubama yaqtadi bihi ahluhu duna jiranu duna jiranihi warubama yaqtadi bihi jiranu duna alisuki warubama yaqtadi bihi alum mahalatihi Pertama, nih, orang yang menampakkan amal ada dua tugas. Pertama, dia tampakkan ayuz hirau, dia tampakkan akan amal itu haisu sekira. Ya. Ya'lamu, dia tahu anahu bahwasannya yaqtadibihi. Ya. bahwasannya itu bahwasannya itu katakannya melazimkan akannya bahwasannya itu kewajibannya yazunnu atau dia menduga kuat akan demikian itu yeah. jadi dia tampakkan sekiranya dia tahu kok itu memang mesti wajib yeah. amal yang wajib nggak apa-apa Farubba maka terkadang yang tadi bi mengikut kepadanya oleh keluarganya. Jadi ketika dia tampakkan umpama berpakaian rapi, tutup aurat, nanti dicontoh sama keluarganya begitu. Duna ya, jirani tidak tetangganya. Warubama dan terkadang yang tadi bihijiranu mengikut dengannya oleh tetangganya duna ahli suki tidak ahli pasar. Jadi makin jauh. Warubama dan terkadang yang tadi bi alu mengikut dengan ahli ya tempatnya. Jadi dia melakukan itu supaya apa? Supaya orang pada ngikut walaupun yang ngikut kadang keluarganya doang kadang keluarga sama tetangga ya. kadang di tempatnya aja jadi niatnya begitu supaya diikut sama orang orang pada ngikut bukan niat gaya-gayaan bukan wa amal alimu adapun orang alim ya al ruf yang sudah dikenal fa maka dia itu orang-orang pada ngikut dia seluruhnya makanya orang alim kalau berpakaian jangan sembarangan ngomong jangan sembarangan nih penceramah jangan sembarangan jadi penceramah ya jadi kalau lagi ceramah jangan ngomong sembarangan kenapa kan nanti dicontoh orang Jadi dia harus mengeluarkan kata menampakkan perbuatan ya, Yang baik-baik. Kenapa? Karena akan diikuti orang. Jangan mulutnya ngomong kebun binatang, jangan. Eh. Tuh jangan begitu. Apa? Eh. Iya. Itu jangan begitu penceramah jangan. Saya ngomong gak enak nih. Itu jangan begitu penceramah. Amar orang dikatain. Oh. Apa? Enggak boleh. Jangan begitu. Eh. Oh, gak enak ngomongnya, tahu kan? Jangan begitu menceramah. Orang alim jangan begitu. Ya, kalau memang ini ceramah orang, orang, alim. Ya, kecuali memang dia bukan orang alim. Dia akan dicontoh orang. Jadi jangan menampakkan perkataan, perbuatan yang jelek. Kenapa? Karena dia akan diikut. Menjadi kudua. Dia bersikap yang baik. Disaring dulu kalau pengen ngomong. Pikirkan dulu kalau pengen ngomong. Pikirkan dulu kalau pengen berbuat. Begitu. wa ghairul alimi maka orang yang bukan alim iza azharu ba'da apabila dia menampakkan sebagian taat rubbama tarkadang nasabuhu mereka menisbatkan akan dia ila riya kepada riya wa dan munafik wa zamu dan mereka akan mencela akan dia wa lam yaqtadu bi dan mereka enggak ngikut sama dia tuh orang bukan alim enggak diikutin nah kalau orang alim diikutin makanya kalau jadi orang alim harus pikirin dulu sebelum bicara. Ini kita lihat kebanyakan ya, terutama para penceramah. Ya dimanapun ya Anda berada, ya mohon maaf nasihat dari kami. Hendaknya sebelum bicara dipikirkan dulu. Ya, jangan asal bicara juga berbuat hendaknya dipikirkan dahulu jangan asal berbuat kenapa karena ya kamu diikuti oleh orang banyak walaupun satu doang yang ikut kita kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban jawab al izharu min faidatin maka tidak boleh baginya bagi orang yang bukan alim menampakkan dari selain yang berfaedah Oh yang bermanfaat silakan, enggak faedah jangan. Wa inna mayasihul izharu biniyatil qudwati mimman huwa fi mahallat fi mahallil qudwati. Wa inna dan madananyasanya yasih sah. Al izharu oleh menampakan nah sah oleh menampakan biniyatil qudwati dengan niat ngikut dengan niat menjadi qudwah, menjadi ikutan. Orang pada ngikut Niatnya begitu Orang pada ngikut Berpakaian lapi Berpakaian alat sunnah Sopan Biar orang ngikut Ngomong yang bagus Biar orang ngikut Bukan untuk gaya-gayaan Bukan ya, Jangan kita pencerama Ngomong sembarangan Ngomong kebun binatang Entah orang pada ngomong kebun binatang semua Dan akhirnya apa Penilaian orang Jelek. Jadi biar sopan. Miman huwa fi mahal kudwati. Daripada orang yang dia itu pada tempat mengikut. Ya. Wasaniya itu yang kedua. Ayura kiba kalbahu. Dia mengawasi akan hatinya. Pak Inau maka sesungguhnya dia rubama terkadang yakunu ada fi padanya ubur ya'in. orang yang menampakkan amal. Perhatiin tuh. Artinya, karena kadang dia itu cinta al-khafi yang sunyi. Fa'yaduhu. Lalu mereka mengajak dia ilal izhari untuk menampakkan untuk menampakkan. Jadi hati-hati jangan sampai riya. Wa inna masya'watu atajamuru bil amali wa wala wa ya. Wa wala yasuru fa ya likah. Ya Terkadang sahwatnya itu pengen berindah-indah, bercantik-cantik ya dengan amal. Sedangkan dia nggak sadar, lalu dia menjadi binasa. Hati-hati. <tuh> yang kedua, yang yang ingin menampakkan amal. Ayat tahad bima fa'alahu ba'dal parogi. Ya. bahwa dia membicarakan dengan apa yang dia lakukan, dia terlakukan setelah selesai. Ya. Wa dan hukumnya Wa hukumnya hukmu izharil amali Wa hukumnya hukum menampakan amal Wa hukmu izharil amali nafsahu hukumnya adalah menampakkan hukum menampakkan amal dirinya wal khataru fi hadza ashaddu kebahayaan pada ini sangatlah besar kenapa li'ana munatan nutki khafifatan ya khafifatun ala lisan karena bahwa ya ongkos mengucapkan itu sang itu tersembunyi atas lidah ongkos maksudnya upaya kalau oh di sini ya berupaya tajri fil ikayati ziyadatun wa mubalagotun dan kadang berjalan pada hikayat cerita tambahan dan mubalago iya bersangetan orang kalau cerita kadang begitu padahal ceritanya biasa-biasa aja tapi di dramatisir. Walin nafsi zia lazatun fi izhari da'awi. Dan bagi nafsu ada kelezatan yang besar di dalam menampakkan dakwah. Illa anna hadza ahwanu kecuali bahwa ini lebih ringan. Li annahu karena bahwasanya lau tatruku ila iryau jika lo berjalan kepadanya oleh riya' lam yusir fi ibsalil ibadatil madiyati badal minha maka tidak ia mengutamakan ya jadi kalau kalau berjalan kepadanya sifat riya ya maka tidak ia mengutamakan di dalam merusak ibadah yang lalu setelah selesai darinya wala ini cukup sampai itu dah ya panjangan ini biar nyambung besok bacanya dari wasani hima aja panjang sekali ini enaknya sih selesaiin semua ini besok aja dah besok dari wasani hima aja biar Ambo. <tuh -tuh> Allahu a'lam bisawa.